Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel Kina NRL. Thank you.
Nah, kira-kira gabin flat tapenya udah kecoklatan seperti ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kemudian ini didinginkan terlebih dahulu. Jika sudah dingin, ini siap disajikan ya. Gabin flat tape ini bisa banget dijadikan ide jualan. Caranya ini bisa dipotong menjadi dua bagian berbentuk segitiga ya. Nah, bisa dilihat dari video, ketika gabinnya itu dibelah menjadi dua bagian, gabin ataupun kulit luarnya ini sangat renyah dan dalamnya itu sangat lumer. Rasanya tuh enak banget, manisnya pas, ini cocok banget dimakan atau disajikan di segala acara. Mau dijual oke, mau dijadiin snack box juga oke, mau dihidangkan pas acara hajatan ataupun acara arisan, ini juga oke banget. Atau enggak dihidangkan untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba resep ini, semoga resep ini bermanfaat. Yang udah nonton ini, terima kasih banyak. Please dong, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Dan yang paling terpenting, ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.